Halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada, dan di sini gue mau ngasih tahu ada sebuah website ya, yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian, yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games, dan juga ada Rekber dan Midman all games juga, ada jasa joki, ada jasa convert dari PayPal, crypto, Wise, sampai ada Western Union. Dan juga ada yang namanya Bot Race of Kingdom, ada juga jasa joki migrasi, dan juga ada jual beli akun. Nah, di sini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritopupindonesia.com. Dan bukan hanya itu, di galeritopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale. Dan lo bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih. Jadi bisa lo kunjungin tiap hari websitenya, yaitu galeritopupindonesia.com. Tunggu apa lagi? Langsung buruan dan let's go. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel LogiZone. Dan di video kita kali ini kita ngelanjutin war di 2518 ya. Tapi di video kali ini kita tinggal sisa 0-0 kota doang sih, karena dari pihak musuh itu udah gak ada lagi yang defense gitu loh. Jadi perbedaannya adalah kalau misalkan di jam downtime-nya kita 2518 itu subuh-subuh masih banyak yang war. Contohnya di live streaming semalam. Tapi kalau downtime-nya mereka benar-benar hilang cuy. Itu pengalaman di pas 4 kemarin sih, waktu war di zona 5 ya. Oke deh, dan di sini cukup banyak kota-kota yang bisa di zero. Cuman gue disclaimer sedikit, gue nggak bisa join. Kenapa? Karena troops gue abis dan gue harus hemat troops. Kita nyari kill point dari battlefield aja ya. Bukannya nggak mau mati pasukan nih main. Sorry aja ya. Tapi di sini kebanyakan rally itu menggunakan Kava. Sementara Kava gue bisa segini. Ini buat ngedefense di Kingsland cuy. Bekal buat defense di Kingsland. Ya. Jadi bukan takut mati nih. Karena kita war bukan di sini doang, masih ada Kingsland dari 2244. 2244 itu Imperium. Kita nggak tahu apakah mereka bisa dipundurin waktu di zona pas 7 ini atau harus sampai Kingsland. Kita kan nggak pernah tahu kondisinya kan. Jadi ya kita harus siap gitu loh untuk war di Kingsland nanti. Oke, di sini ada rally menggunakan infanteri dari siapa nih? Minbul ya, itu sih siapa sih namanya? Ina Minbul beneran. Dia pakai torik dan juga pakal sih. Ini yang ngedefense siapa sih? Yang ngedefense Volvius sama Heraklius. Oke. Oh, ada battlefield di sini, ada yang coba reinforce. Nice. Sakit cuy damage areanya anjir. Yalah kayak gitu ya. Sakit banget. Pusik. 3000 anjir mati kena damage areanya doang. Nanti kita suram ya, kita balas dendam nanti cuy. White. Oke, udah mulai ada suram di sini. Kita langsung aja ngesuram ya. Balas dendam sih dengan kematian 3000 kita. Langsung suram pokoknya ya. Nggak kebagian nih gua. Kebagian nggak? Oke, kebagian. Nice. Udah. Sikat aja pokoknya. Takis. Inilah kenapa gue pengen ada Tomiris ketika gue ngesuram gini bisa bantu-bantu teman koalisi gitu. Gue pengen coba suasana war baru. Bosen battlefield pakai satu mask gini-gini mulu ya. Pengen ada satu mask khusus buat jadi debuff ketika ngesuram gitu loh. Narik ya. Nanti kita update Tomiris pokoknya. Tinggal tunggu timing yang pas. Gas kita upgrade ya. Kita expert nanti. Oke, ini reportnya 2000 dengan 7000 ya. Good.
Terus kita coba nonton Zero-Zero kota yang ada. Ini apa nih? Oh, ada rally. Oh, bukan. Mana sih? Ah, ini nih. Zero kota ya. Dari Sofiani. Bentar. Oke. Ke kota dari Ellie Caro ya. Nice. Kita balas dendam di episode kemarin di mana kita yang disuram kota-kotanya ya. Sekarang gantian, cuy. Kota Ellie Caro sekarang. Kebanyakan tadi pakai kava sih. Abis kava gue. Soalnya kalau harus mati lagi di Kingsen kita pulang aplongo ya. Oke, good. Rata ya. Ke kota dari kota Ellie Caro, cuy. Coba kita cari-cari lagi yang lainnya. Masih banyak tentunya. Dan ini nih. Ke kota dari Tiger. Nice, macan ini ya. Macan gitu. Oke. Dari Auah Gelap ya. Oke. Oke, rata ya. 51 juta, kill pointnya 31 juta doang. Yap, rata. Di sini troops kita nyampe 1 menit lagi, masih lama ya. Langsung disuram sama Bokir. Good. Mereka langsung nganar ya. Ini bisa juga nih sebenarnya. Koosito hot nih. Bisa nih. Ini juga bisa nih. Or 39 juta ya. Tim-tim suram gitu. Oke. Jauh juga ya mereka ngerally-nya ya. Oke lah kalau gitu. Coba kita cari-cari lagi. Belum ada lagi ya. Kita tunggu aja deh. Oke, ini rally dari Limsky-nya ya. Oke. Limsky ditungguin cuy di sini rally-nya. Dimana dia ngerally menggunakan Torik dan juga Scipio. Nice. Limsky langsung milih mundur ke belakangin sini ya. Langsung nge-sram dia cuy. Ya, pokoknya rally kota gini fix hitungannya udah bakal mati lah pokoknya ya. Kalau nggak bisa kabur ya. Oh, Limsky jadi Uchiha dia. Sengaja dia masang badan biar mereka bisa kabur. Oke, nice banget ya. Umpan lambung dari Limsky cuy. Buat nyelamatin rekan-rekannya gitu ya. Uchiha Limsky cuy. Oke. Oh, tapi dibiarin loh dia. Nggak disikat loh. Mungkin nanti ya. Oke, nice. Tahu juga nih Uchiha Limsky nih. Oh, tapi dia pakai Yunani ya. Oke, good. Karena dia sering open rally cuy. Lumayan ya. Lumayan ada bonus attack. Rally 5% jadi ya. Menarik. Oke, tonton semua. Sekarang gue coba untuk open rally ya. Gue coba untuk open rally di sini. Dimana gue rally menggunakan Zhang Liang dan YSG ya. Ini rally tipis banget sih. Tapi gue pengen tahu aja hasilnya gimana gitu. Karena yang gue rally juga bukan orang-orang yang power besar ya. Power-power kecil gitu. Kalau mau disuram sih silakan aja sebenarnya. Karena rally-nya juga masih jauh 3 menit lagi ya. Kalau mau dikejar ya juga monggo gitu loh. Kayaknya bakal ditunggu sih tapi ya. Bakal ditunggu rally kita. Jadi abis rally langsung battle battlefield gitu. Oke lah kalau gitu ya. Masih jauh tapi kotanya di sini. Dari kota Tiger ya. Jauh banget. Kita nonton rally dulu di sini. Di sini ada rally dari flagnya. Dimana di sini ada Henry ya. Henry dan juga Zhang Liang. Sementara di sini yang melakukan defense dari Zhen Siska. Sebenarnya gue bisa aja rally tadi menggunakan Bodhika dan juga Zhang Liang gitu kan. Gue punya Bodhika kan. Cuman gue pengen tahu aja rally kalau pakai si Zhang Liang sama YSG gimana gitu. Dan sorry banget kalau yang join ke rally gue kalau masuk daftar kelinci percobaan ya. Karena gue juga gak maksa gitu untuk join. Jadi gue yakin menang sih. Kalau menang, gue yakin menang. Tapi untuk trade-nya gue masih penasaran. Masih pinisirin gitu ya. Kira. Di sini rally-nya masih berlangsung alot karena terus dibantu reinforce ya.
Gue udah bilang tadi sebenarnya gue tuh males join rally, cuman gregetan juga gitu yang lainnya pada mati troops, gue agak-agak mati troops gitu ya. Jadi ya sudah. Oke, ini kita tinggal dulu di sini. Kondisinya Belisarius gue di mana sih? Oh, di hit Beli gue ya. Ngejar lah kalau bisa ngejar ya tapi. Karena Beli gue tuh full march speed cuy. Mau ngejar silakan. Oke, di sini troops gue udah sisa sedikit lagi jadi 31. Gak ada yang reinforce ya. Di sini bawahnya inva semua gitu. Coba gue cek reportnya. 363 dengan 280. Oke lah kalau gitu ya. Oh, Belly gue digebukin di sini. Nice. Ajulah, dia di hit pakai damage skill makin ngacir cuy Belly gue, aman. Coba kita cek lagi di sini ada yang lagi nyerang enggak? Oke, rally kita yang paling dekat ya, 1 menit lagi jadi atau nyampe. Ini ada pakai infanteri, kita langsung aja. Good, masih kebagian ya. Nice. Ini di mana sih? Dijegat nggak sih? Oh, diikutin dari Jamil. Power berapa dia? Gampang ini mah. Ini mah gampang. Tapi rame cuy ikutin cuy anjir. Tuh, di belakang anjir. Oke lah kalau gitu ya. Gue pikir cuma sebiji nih ngikutin. Ternyata kagak cuy. Ada kroni-kroninya juga nih. Mana kill pointnya besar-besar lagi ya. Oke lah kalau gitu. Gue tuh kalau nilai orang sakit atau enggak dari kill point cuy. Kalau kill pointnya gede berarti dia sakit. Tapi kalau kill pointnya kecil kayak gini tadi nih. Ya, easy peasy lah kalau segini masih standar gitu loh. Ya gue pengen tahu sebenarnya. Kayak mana sih rally pakai Zhang Liang sama YSG ya? Baik lagi gue disclaimer, gue bisa pakai Bodhika dengan Zhang Liang sebenarnya, jalan lebih kebut dan lebih tebel. Tapi gue pengen tahu kalau ke kota ini pakai Zhang Liang sama YSG, gue pengen main damage skill. Coba kita lihat ya. 27.000, 271.000 tadi ya. 235.000, nice. Kita main full damage skill ya, 223.000 damage ya. 256.000 lumayan sih ya. Yalah kalau gitu cuy. 796. Kalau gua SRAM di sini bagus enggak sih trade-nya? Pedih ya. Pedih sih kayaknya. Dengan lepas aja deh. Pedih-pedih cuy. Masih banyak troops dia kayaknya. Coba gue cek dulu. Masih 1,4 ya. Oke, pilihan yang buruk. Gue coba ngesuram. Dan gue mati 7.000 di 28.000 sih sebenarnya ya. Nggak usah pulang kita. Kita hit aja. Kita nggak usah pulang. Kalau kita pulang juga pasti bakal mati di jalan. Jadi langsung aja. Kasih kita kesempatan buat ngeluarin damage skill 3 kali aja ya. 3 kali aja bisa ngeluarin damage skill. Ya elah. Inilah, sinilah. Ini 2 lawan 1 jadilah. Baik kita bonyok sama mereka daripada kita bonyok di ujung depan sana ya. Kuncinya gitu aja cuy. Gak ada yang ngehit gue lagi, semua pada ngehit Adflit ya. Nice. Gak apa sih, ngehit aja. Gue dihit kalian gak akan terlalu dalam sih kayaknya. Daripada gue pulang di ujung sana ketemu yang rame ya kan. Mendingan di sini kita nengki. Kita fokusin gue juga JT5. Biar dia kena damage normal sama damage skill kita. Iya, mundur. Itu doang anjir. Gak ada serem-seremnya anjir. Sombong juga gue ini ya. Okay. Emang gue mau ngajak lu battle sebenarnya. Ngapain sih? Gue mau barbarian nih kalau kagak.
Tenang aja, Zhang Liang sama YSG kalau buat barbarian gak tebel-tebel banget kok. Jadi dia bisa nguras hellbar kita ya. Tapi gue cek report dulu tadi, dari battlefield tadi. Oke. Yang ini 215 dengan 174. Yang ini 106 tipis. Dan yang ini 246 dengan 24.000. Oke lah kalau gitu ya. Tapi kalau untuk nge-sram kayak gini, 7.028.000. Dan kalau kita rally, 7,9 juta kita dapat ya, skill point-nya. Dan kalau gue cek rinci aja dapet berapa sih gue? 1,1 cuy. Ya sama kayak kondisi battlefield ya. Cuma bedanya kita gak ada mati aja kalau battlefield gitu loh. Ini kita mati berapa sih? Mati cuman 5.000 doang ya. Aman lah. Oke, lawan aja. Siapa takut ya? Kita hit Guan Yu-nya aja. Banyak sih ini kayaknya. Good. Kita cek reportnya langsung. 22.014.000. Dari segi kill point 280 dengan 454. Konteksnya satu lawan banyak ya. Oke. Gak terlalu bad. Satu lawan banyak. Nice. Nanti kita rally lagi ke orang tadi ya. Sampai benar-benar ke zero cuy. White. Oke, dan di sini ada rally juga pasca kita mati. Di sini ada rally lanjutan, yaitu ke apa ini? Ke flag ya, ke flag dari 94 nih cuy. Menggunakan Torik dan juga Pakal. Di sini yang nge-defense menggunakan Zhan Siska dan juga siapa nih? Zhan Siska Heraklius ya. Good. Ini siapa sih ini? Oh, dari CW. Tapi gue akuin sih, kalau 94 tuh defense leadernya keren-keren cuy mereka. Mereka tuh walaupun KVK kemarin kalah ya, dengan Imperium. Tapi mereka bisa mengundang banyak imigran-imigran yang notabene bagus gitu sebagai garrison leader ya. Nice. Oke, ini banyak yang mau reinforce kayaknya. Jadi di sini berhubung masih bagus, tapi nanti aja tunggu gocap ya. Gue pikir udah sekarat. Ini kalau ada gocap baru gue lepas ya. Udah ya, udah gocap, kita lepasin dulu aja biar teman-teman bisa bantu reinforce ya kalau mau reinforce. Oke, di cancel akhirnya. Kalau gue cek reportnya di sini dari Min Bull ya, yang melakukan rally. Yap, bener. Bad banget ya, 495 dengan 164 cuy. Bad trip banget ya. Oke, kalau gitu. Oke, tonton semua, di sini ada rally ya. Di sini ada rally dari Ina Steel City ke kota Power 70 juta cuy. Tapi kill pointnya 101 juta ya. Kita tandain dulu aja. Oke. Di sini yang nge-defense menggunakan Martel. Okay, good. Martel dan juga siapa ya? Gue nggak merhatiin sih. Gue merhatiin ya, troops gue lagi di-hit di sini rally-nya. Oke. Tuh. Oke lah, biarin aja ya. Di sini konteksnya yang nge-defense pakai YSG dan nggak expert YSG-nya ya. Wah, cair kill point nih anjir. Oke lah, kalau gitu kita bantu-bantu mereka sebenarnya ya, buat drop kelas gitu kayaknya. Oke lah. Ini gue dihitin mulu ya.
Dan reportnya 29, biasa aja sih, nggak terlalu wah ya kalau di suram ya. Eh, kenapa nih dari Iron Boys malah ngelawan di sini dia? Eh, good. Dan gak ada yang bantu ya. Gak ada yang bantu nih sebagian. Nice. Dia pakai Sargon dan juga Martel sih. Oke, tonton semua, di sini kondisinya udah mulai nyampe ya rally kita ya. Mau disuram-suram dah, bebas. Oke. Dan mereka nunggu kita ya. Good. Kita lawan aja nanti dah. Oke, nice. Berhasil kita menang, langsung kita tumburin aja di sini, enggak usah pakai babi bu ya. Langsung kita sikat aja cuy. Tim-tim T4 ini. Mumpung T5 nya belum pada datang. Eh, sini. Fokus hit gua anjir. Jangan sampai gua dihit dengan T5 di sini. Bisa tipes kita. Untung banget loh dihit sama T4 ya. Di bonyoknya enggak begitu terasa gitu. Ya, anjir. Oke lah, kita ngelawan Nevsky dan juga Joan ya. Good. Eh, gue dikeroyok pakai 2 March, gak masalah. Datang lagi Rally Daud PS ya. Ke kota mana nih Daud PS nih? Oh, ke kota ini, nice. Kita bisa pulang barengan dengan mereka aja. Sini bro, sini bro. Kasih-kasih sini. Oke, okay, good. Ya, kita bisa pulang barengan dengan mereka ya. Harusnya sih March Speed gue bisa terlindungi dengan mereka sih. Harusnya ya. Tapi daripada kabur, tapi kayaknya kita battlefield aja ya. Tapi deh. Daripada kabur cuy. Mendingan kita sikat aja langsung ya. Nice, lumayan. Damage areanya tuh kan. Sayang gitu kalau kita kabur-kabur doang. Pulang mati gak masalah, yang penting bawa kill point. Kita makin gahar ya. Ayo, ayo buang damage skill jangan kelamaan. Gue nge-hit siapa sih ini? Gue nge-hit. Oke, good. Waduh, dikeroyok abis gue. Ya, anjir. Ini mah bad ya. Cuma bad trade kita, gak jadi good trade anjir. Oke, Aladdin nih. Target lock. Oke, yang penting mereka selamat pulangnya ya. Kita bonyok tipes mah udahlah. Yuk kita coba cek reportnya dulu. Di sini report yang 43 dengan 125. Lo bisa lihat. Lo bisa cek ya. 43 dengan 125.000. Kill point gue 1,3 juta no. Oke. Dikeroyok dah ya. Gak masalah deh. Terus yang ini 800 dengan 40.000 tuh. Nice. Yang ini, aduh tipis ini mah. Ini 8.081 dengan dapat kill point 815. Dan ini kita dapat kill point 6 juta. Untuk gue disini dapat kill pointnya 8,9 khusus gue. Jadi ya mendekati 8,5 kita ya. 727 cuy. Bisa sih 7,5 ya. 8,5 lagi. Oke kalau gitu. Oke, tonton semua, ini ada rally kota lagi ke kota Denis 2305 ya. Dari siapa nih? HB Hunters cuy, dari 32 ya. Nice, over 32 juta cuy. Menarik. Dan langsung disuram ya. Oke lah, kalau gitu kita coba cari-cari lain ya. Oke, tonton semua, di sini ada rally flag ya. Dari Ina Steel City cuy. Menarik ya.
di sini ada rally-rally, bisa lo cek. Di mana di sini yang rally menggunakan Bodica ya, Bodica dan juga Zhangliang umumnya, kayak bener. Dan di sini yang defense Palfius dan juga Heraclius. Biasanya sih dulu sih Palfius sama Scipio ya full single target, tapi sekarang berubah menjadi Palfius Heraclius. Dan damage-nya area ini Palfius. The wicked deserve no greater mercy than death. Oke, di sini Hellbar udah mulai merah dan mulai dibantu Swarm juga kayaknya dengan rekan-rekan 18 lainnya ya. Kayaknya sih mulai dibantu Swarm ya. Yang rally itu dari PJ, sementara dari CW ini nggak kena damage skill ya. Aman, jadi mereka bisa battlefield di tengah ini, di tengah kondisi flagnya ya. Menarik cuy. Yap, harus tumbang dari segi rally-nya, dari segi defense-nya ya. Menarik. Coba cari lagi lain-lainnya. Oke, ini ada kokota dari ini ya, menggunakan Sun Tzu cuy. Nice. Dan rata ya. Oke, good. Langsung dilanjut Swarm dengan mereka semua. Ini adalah rally kota terakhir gue ya. Habis kita fokus battlefield aja cuy. Hemat troops sudahnya. Dari awal video gue bilang gue pengen hemat troops ya. Tapi malah gue jadi pelaku rally anjir. Geregetan gitu soalnya. Pengen ikutan ya. Pengen tahu aja sih sebenarnya, lebih tepatnya pengen lebih tahu aja gimana gitu kalau pakai Zhangliang sama YSG. Fire. Nice. Ini dia pakai apa namanya? Yao Chan ya. Oke, tonton semua, di sini nyampe ya kota kita cuy. Kota lagi, rally kita ya. Ke kota dari Robert Targaryen ini cuy. Oke, yang nge-defense Martell sama YSG nggak expert sih. Yalah, kalau gitu ya. Damage yang masuk berapa sih? 235 ya. Oke, good. Sakit banget ya. Nice. Gak berapa lagi sih? 700 ribu lagi. Mau disuram nggak? Jangan lewat situ, bro. Bahaya. Itu lo bisa kena suram. Mau ngesuram kah? Gak usah ya. Yaudah, gue open deh. Suram ya. Oh enggak, yang open duluan siapa nih? Dia ya? Kayaknya dia yang open duluan. Oh iya, dia yang open duluan ya. 300 ribu loh ini. Tengahnya kayak 2 March lah. Ya oke lah, lu tanker-tanker dikit ya. Ya di sini gue yang nge-tanker. Wait. Hit ya. Udah hit lagi lah. Berapa sih kill point gue dapat? 4.081.000 ya. Nice. Good banget loh. Apalah mati 4.000 tuh gampang. Kasih event dikit bakal balik lagi tuh troops. Oke, good. Oke, coba kita cek ya. 2.085.000. Nice. Bisa berapa lagi sih troops dia? 270 lagi, 1 March lagi nih, Mas. Ini 1 March lagi, cuy.
Ini gak ada barbarian ya di sini ya? Oh ini ada nih, kita nge-change barbarian dulu ya. Ini juga nih, oke lah. Nge-change dulu cuy. Eh 75.000 ya, nice. Lokonya gue berapa sih? 731 ya. Ini lo pulang dari Ina Killer Bill. Masih fresh lo troops lo. Bahaya banget. Masih troops kita berapa sih? Masih dikit soalnya masih troops gue. 1 juta baru ya. Oke lah. M5 gue mati dikit doang, aman banget. Terbanyak mati T4 soalnya, karena Archer T5 gue emang gak gue pakai buat reinforce soalnya. Pakai buat battlefield. Reinforce sekali doang sih di war pas open pas 4 kemarin nih. Pokoknya zero terus ya. Zero zero day pokoknya. Oke, 56.000. Good lagi. 44.567.000 kill point gue dapet. Rp4.000 power D ya, 53 juta sorry, 54.000 lagi, 53 juta malah sekarang udah drop, aduh. Oke, good. Terus, jangan kasih kendor ya, masih 22.000 tuh lumayan, dapat kill pointnya. Lagi. Sampai kering ya. Nice, habis. Kita nge-change barbarian dulu aja deh, sabi kayaknya. Grant me the strength to protect my tribe. Nah, kalau pulang segini nih lama juga gitu, mendingan matiin aja ya. Oke deh, tonton semua, bisa dibilang gue udah pulang di sini bodika gue. Jadi rally-rally kota juga udah mulai tipis-tipis nih kayaknya ya. Kebanyakan udah ya sisaan doang gitu, nggak ada yang fresh-fresh lagi. Ini juga sisa-sisa doang tuh kalau mau lihat ya. Ini juga orangnya online jadi ya nggak mungkin juga kena zero. Tapi terakhir sebelum kita closing kita nontonin dulu nih. Ada rally menggunakan Jan Siska yang defense. Yang rally menggunakan Nevsky dan juga Johan dari Ina MJ Krut ya. Menarik. Oke, lo bisa cek di sini kondisinya udah mulai sama-sama merah ya dari segi hellbar. Reinforce masih sama-sama masuk dari kedua belah pihak dan gua nggak bisa bantu reinforce karena Kava gua udah sedikit lagi. Kalau infanteri gua pasti bantu. Kalau Kava ya gua pengen abisin di Kingsland nanti. Oke. Oke, Jan Siska-nya masih di reinforce. Menarik. Jan Siska ini bagus nggak sih buat battlefield ya? Bentar. Jan Siska, mana dia? Oke. Oh, nggak cocok ya? Dia emang buat jaga kota bagusnya. Kalau gue cek di sini, gue coba-coba skillnya. Oke lah, kalau gitu ya. Buat battlefield kurang deh kalau dipakai di battlefield. Reinforce masih terus masuk cuy, kencang banget nih reinforce dari pihaknya ini ya. Dari pihaknya 94 cuy. Emang susah sih ngehalaunya karena konteksnya kotanya deket nih, nempel.
deket banget gitu, jadi ya susah kita mau ngehalang ya. Oke, ada counter rally datang menggunakan Attila dan juga Takeda ya. Enggak, Attila dengan Nevsky, sorry. Oke, harus di-cancel dulu rally-nya. Dan oke deh kalau gitu. Jadi gua rasa sampai sini dulu video kita kali ini. Perihal nonton full Zero Kota ya. Zero Kota dan lain sebagainya. Dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Sesuai dengan judulnya, Stop Rally City, Focus Flag and Battlefield. Oke deh, bye-bye tonton semua. Mungkin kedepannya kita akan coba Battlefield ya. Bye-bye tonton semua.